Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Okay, what's up guys, welcome back to my channel Tanjazil 07. Okay, sebelum pada video-video ini, alangkah baiknya kalian itu segera tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya, karena jika ada notifikasi, kalianlah yang akan mendapatkan informasi pertama kali. Dan setelah itu bolehlah kalian juga tekan tombol like-nya atau jempol ke atas, dan setelah itu berikan di kolom komentar di bawah sebagai saran dan masukan kalian untuk pengembangan channel ini. Oke, setelah itu saya ucapkan selamat datang, selamat berjumpa kembali, baik bagi kalian yang sudah bergabung di komunitas Tanjazil 07 atau bagi kalian yang masih baru saja menemukan video ini atau mengunjungi channel ini, alangkah baiknya kalian itu segeralah untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Oke, lanjut saja, check it out. Wow. Oke, sahabat, kali ini admin akan memberikan cara mengecek kartu registrasi Telkomsel, kartu Telkomsel ya, pas, simpati, log, dan lain-lain. Dan cara itu tanpa kalian harus menggunakan kartu pemiliknya sendiri atau orang lain bisa mengeceknya, asalkan tahu nomor KTP dan nomor atau nomor NIK yang digunakan pada kartu tersebut. Oke, lanjut saja sahabat. Yang pertama, kalian di sini harus menyediakan browser. Ya, browser. Dimana browser ini akan membantu kita untuk melakukan proses cek registrasi kartu Telkomsel. Jadi ini khusus kalian yang kartu Telkomselnya tidak di tangan atau mengecek kartu Telkomsel teman-teman kita di sekeliling kita. Jadi karena di sini admin tidak mempunyai kartu Telkomsel atau kartu Telkomsel admin di sini sudah hilang dan admin itu lupa, apakah itu menggunakan kakak saya sendiri atau nick saya sendiri, mari kita simak untuk video cerita dan beritanya kali ini. Oke, di sini sudah admin tadi sudah membuat apa pencarian, dan jadi bagi kalian itu yang malas untuk menulis kayak gini, ya malas kayak gini, admin sudah taruh linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, cari sini. Oke, setelah itu, setelah tampil, kita geser ke atas layar kita. Oke, di sini sudah ada apa nih? Cara cek SIM yang sukses registrasi, nomor baru, dan lama. Namun yang kalian pilih adalah yaitu cek data registrasi prepaid, dan jangan lupa linknya sudah ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, kita sudah masuk di Telkomsel untuk pengecekan data registrasi pelanggan prabayar. Yang pertama kalian adalah di sini nomor handphone. Ya, nomor handphone itu harus kalian sudah punya tentunya. Jadi bagi kalian yang belum punya, ya kalau harus belilah. Oke. Setelah itu kita masukkan nomor NIK
atau nomor KTP. Bisa admin di sini masukkan nomor handphone admin yang hilang, karena admin ini akan admin akan mengambil kartu ini ke Telkomsel Telkomselnya, ya, kantor Telkomsel. Jadi kalau yang XL itu XL Center, kalau Telkomsel jadi kalau sahabat tahu namanya Telkomsel itu apa atau Telkomsel Center lah, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Oke, admin sekarang masukkan nomornya 0852 330 8821. Kemudian kita setelah itu masukkan nomor NIK atau nomor KTP. Maaf sebelumnya, admin harus sensor nomor NIK-nya karena untuk keamanan pribadi. Namun jangan kalian lupa ya, sekarang tekan tombol like-nya, jangan sungkan-sungkan ya untuk membantu channel ini, karena dengan bantuan kalian channel ini akan semakin berkembang. Dan terima kasih bagi kalian sudah membantu pengembangan channel ini, dan dengan begitu kalian itu sudah bersedekah amal jariah. Terima kasih. Oke, admin sudah selesai menulis di sini. Sekarang kita cek nomor saya. Sambil lalu menunggu, dengerin musik, tekan tombol subscribe. Oke, karena tadi ada kesalahan dalam penulisan nomor NIK, saya cek lagi. Oke, cek nomor. Salah lagi. Nah, di situ sahabat, nomornya sudah di situ tampil. Berikut ini adalah data registrasi pelanggan Prabaya berdasarkan data yang telah Anda masukkan sebelumnya. Nomor 1, nomor handphone, status tanggal registrasi. Di sini sudah ada nomor handphone 0852330. Sekian, status telah registrasi. Kemudian tanggal registrasi pada tanggal 10 Februari 2018. Jadi sekarang sudah tahun 2019. Jadi ini sudah 1 tahun lebih kartunya. Oke, segitu dulu sahabat. Jangan lupa untuk video kali ini, silahkan kalian itu masukkan komentar kalian atau saran kalian di kolom komentar di bawah. Karena itu akan sebagai masukan bagi saya atau proses cek untuk kreativitas video saya selanjutnya. Dan jangan lupa kalian itu tekan tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng dan like, kemudian share kepada teman-teman kalian, baik itu media sosial dan apa saja boleh. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.